dari ibu Oman ya, saya panggil Oman, walaupun saya panggil ibu Oman ya. Oman Krisna Wati adalah hidup yang bermakna dengan Tuhan. Saya ingin membacakan satu bagian dari Injil Matius ya. Saya baca sedikit saja ya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 demikian. Sebab hal kerjaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Setelah segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga berbuat demikian dan beroleh 2 talenta lagi. Tapi hamba yang menerima 1 pergi dan menggali lubang dalam tanah dan menunggu yang pulang itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Saya hanya sampai di sana ya Bapak Ibu. Nah, kisah ini bagi kalangan Kristiani sudah sangat terkenal, sangat dikenal. Silakan Ibu. Sudah sangat dikenal, yaitu kisah bagaimana di Tuhan Yesus menceritakan kerajaan sorga. Yaitu ada seorang tuan yang mempercayakan uangnya kepada hamba mereka. Sering sekali kita mendengar kisah ini dan kita mendengar bahwa penekanan adalah dikasih 5, dapatnya 10, dikasih 2, dapatnya 4. Tapi saya hari ini mau coba melihat kembali ya, bahwa apa yang dikatakan di Injil ini adalah Tuhan itu mempercayakan. Kata mempercayakan itu kita semua tahu ya, di kalangan timur kalau sudah dipercaya itu sangat berbeda dengan misalnya kalau diberikan. Saya ingin membawa kita melihat kata dipercayakan. Dipercayakan 5 talenta dan setelah itu yang punya 5 talenta pergi. Apa yang dikerjakan tidak ditulis di Alkitab. Dan juga berapa lama tuannya pergi tidak dikasih tahu, tapi lama sekali tuannya kembali. Di sini tidak ada yang namanya monitoring evaluasi oleh tuannya, tidak ada. Dipercayakan 5, setelah itu tuannya pergi. Tuannya pergi dan tuannya membiarkan supaya yang punya talenta ini masing-masing mengerjakan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, hari ini kita memperingati Oma ulang tahun ke-79 ya Oma Krisna. Dan temanya adalah hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Kita tahu hidup bermakna itu di dalam masyarakat ada, di dalam komunitas dunia ada, tapi di dalam Tuhan itu seperti apa? Kita juga tahu bahwa hidup yang bermakna itu, kita semua sudah tahu bahwa hidup bermakna itu bukanlah soal materi. Kita sudah tahu hidup bermakna itu bukan soal jabatan. Jabatan, materi, semua itu akan hilang. Tapi kita tahu bahwa hidup bermakna itu harus dalam Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali bermakna di dalam Tuhan itu seperti apa. Kalau Injil Matius itu boleh saya ambil dan saya bagikan, hidup bermakna itu adalah kita memberdayakan semua yang Tuhan percayakan. Saya yakin yang Tuhan percayakan bukan gelar ya, walaupun mungkin anaknya salah satu anaknya putri sekolah sudah besar ya. Alhamdulillah saya suka lihat hidup dan juga ya kucing ya. Itu sangat aktif mereka ya. Dan sekarang kita, saya juga lihat almarhum suami juga ya, guru besar ya, betul ya, Bu Krisna ya, Oma Krisna ya. Nah ini juga Raden Ajeng. Dan kita semua tahu bahwa semua gelar itu bukan yang utama. Bukan gak penting, penting tapi bukan utama. Yang utama apa sih? Nah, kalau tanya bermakna dalam Tuhan, yang utama adalah kita mampu mewariskan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya membayangkan diri sebagai Ibu Krisna, apa yang Tuhan percayakan adalah 2 anak ini. Ibu bilang,
dan juga Ibu Ira. Lalu apa yang diwariskan oleh Bu Trisna? Apa yang disampaikan oleh Bu Trisna dari dua orang tua percayakan adalah apa? Mewariskan imannya yang sekarang kita lihat di dalam Bunga, di dalam Bumila, dan semua keluarga besar itu selalu mereka dalam Tuhan. Dan kalau mau lihat lagi bahwa Oma Trisna umur 7 tahunnya masih melihat cucunya tetap dalam Tuhan dan masih melihat betapa Tuhan itu baik. Dan saya yakin kalau suatu kali Tuhan itu datang, Tuhan kita yang di atas datang melihat, tanya kepada Bu Trisna, "Bu Trisna, menurut kamu apa hidup bermakna?" Mungkin Bu Trisna akan bilang, "Tuhan, kau percayakan dua anak dan saya sudah mendidik mereka di dalam Tuhan. Dan saya sudah mendidik cucu saya di dalam Tuhan. Semuanya di dalam Tuhan." Dan saya yakin Bu Trisna akan jawab, "Inilah Tuhan hidup yang bermakna. Hidup yang tidak mudah, tapi hidup bermakna. Dan kau tahu bahwa saya sudah di dalam semua keterbatasan, Tuhan sudah mengizinkan supaya Bu Mila, Bu Ira, dan juga cucu dari Bu Trisna sudah di dalam Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling utama. Dan saya yakin Bunga juga nanti akan menurunkan, mewariskan iman yang memang dari Bu Trisna juga kepada cucunya. Kalau Tuhan izinkan untuk melihat, maka Bu Trisna akan melihat cicitnya. Dan dia melihat, inilah hidup yang bermakna. Dari dua, terus dapat dikembalikan lagi kepada Tuhan dua. Dan saya yakin Bu Trisna akan mampu jawab, Tuhan inilah yang namanya bermakna. Bermakna dalam Tuhan. Saya tetap di dalam iman saya. Dan orang-orang yang anaknya Tuhan percayakan pada saya sudah didik mereka di dalam Tuhan. Demikian mereka menjadi di dalam Tuhan anak mereka, yaitu cucunya Bu Trisna. Kita perlu tahu, ingat dalam Alkitab bagaimana Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa engkau tahu bahwa iman yang diwariskan dari nenekmu Lois, dari mamamu Eunike, dan sekarang kepada kamu. Dan itulah namanya hidup yang bermakna. Selalu dalam Tuhan dan selalu melihat bahwa di dalam berbagai tantangan yang ada, selalu mampu melihat Tuhan baik dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang membuat Bu Trisna bisa dalam Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih Bu Trisna hampir setiap hari memberikan selamat pagi, hampir setiap hari memberikan doa untuk orang-orang kita, tamu-tamu, dan saya yakin keluarga besar juga yang menjadi perhatian atau ada dalam hati Mama Trisna. Itu hal yang sangat menguatkan saya bahwa ada orang yang sudah umur 79 tapi masih di dalam Tuhan, dan dia masih mengingat orang-orang yang harus ada di dalam Tuhan. Tidak mudah ya, umur 79 tahun itu 9 tahun masih mengingat begitu banyak orang. Itu hal yang sangat baik dan saya ingin sampaikan. Jadi bagi saya, sekarang hidup bermakna adalah kita mampu memuaskan iman kita kepada semua orang-orang yang Tuhan percayakan. Kita tahu itu bukan soal materi, tapi soal warisan iman yang kita turunkan kepada anak cucu kita dan bahkan keturunan setelah-setelahnya. Sehingga itulah namanya bermakna. Sehingga waktu Tuhan tanya, bagaimana hidupmu Oma Trisna di bumi? Tuhan, kau tahu, saya sudah menjalani hidup yang bermakna. Saya sudah dua anak yang Tuhan percayakan, saya sudah bina mereka dan anak mereka juga di dalam Tuhan. Itulah renungan dari saya. Kiranya ulang tahun Oma ini selalu membawa kita untuk mengingat kembali ya, bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita nantinya, semua itu harus selalu dalam Tuhan. Karena itulah hakikat hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Selama mereka dalam Tuhan, yakinlah bahwa mereka mendapatkan yang terbaik yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Siapapun tidak akan berikan kecuali dari Tuhan. Dan kalau kita serahkan dalam Tuhan dan mereka dalam Tuhan, kita tahu bahwa karena hidup kita selalu mampu kita turunkan sampai anak cucu kita, bahkan cicit, bahkan keturunan seterus-terusnya, sama seperti Abraham yang kita sekarang ini mewarisi imannya, iman Abraham yang membuat kita diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.